Hari ini adalah hari ke-6 upaya pembersihan sampah oleh petugas lingkungan hidup. Sejumlah alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jumat pagi mulai ngebut mengeruk tumpukan sampah di Kampung Baru, atau biasa disebut warga setempat dengan Kampung Bengek. Warga Kampung Baru menyambut gembira upaya Pemprov DKI untuk membersihkan tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun mengotori lingkungan tempat tinggal mereka. Awalnya pengerukan di Kampung Baru ini sempat terhenti lantaran larangan memasuki alat berat oleh pihak PT Pelindo II dengan alasan tidak adanya koordinasi dengan pemerintah penjaringan Jakarta Utara. Namun akibat desakan pemerintah kota Jakarta Utara, akhirnya pihak Pelindo II memberikan izin pihak lingkungan hidup untuk mengerahkan alat berat ke lokasi. Upaya pengerukan tumpukan sampah ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 1 pekan.